Assalamualaikum sahabat mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini mama akan merekomendasikan salah satu wisata ramah anak yang ada di Jakarta, yaitu Jakarta Aquarium and Safari. Tentunya dilengkapi dengan info harga dan juga wahana di dalamnya. So jangan di skip and happy watching. Jadi Jakarta Aquarium and Safari ini lokasinya ada di Mall Neo Soho di Jakarta Barat. Dan ini adalah harga tiket masuknya, jadi ada yang premium dan reguler. Kalau yang premium tuh kita bisa ngerasain 5D simulator dan juga ARV dan juga bisa bolak-balik masuk selama 4 jam. Beli tiketnya bisa on the spot ataupun online, kita belinya pakai tiket.com ya karena lebih murah. Setelah keluar tol Tomang, mallnya ada di kiri jalan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya untuk video ini supaya kita makin semangat kasih kalian rekomendasi liburan seru. Terima kasih. Oke, setelah kita masuk ke mallnya, kita menuju ke lantai LM. Jadi Jakarta Aquarium and Safari ini lokasinya ada di lantai LM dan LG, tapi pintu masuknya ada di lantai LM. Nah ini dia ya pintu masuknya, jadi benar-benar ada di dalam mall. Dan ini ada di lantai LM. Jadi kita udah pesan tiketnya melalui tiket.com supaya sampai di sini tuh kita nggak terlalu antri. Jadi sampai di sini jangan lupa disiapin barcode-nya atau tiket online-nya supaya bisa lebih cepat. Dan setelah kita menunjukkan tiket online kita, nanti kita akan mendapatkan gelang dan juga kertas tantangan. Jadi kalau kita bisa berhasil menyelesaikan tantangannya, kita akan dapat hadiah. Apa hadiahnya? Nanti kita lihat di akhir. Nah ini sebelum kita masuk pun sudah banyak banget spot foto cantik yang bisa kita gunakan di Jakarta Aquarium ini. Oke, lanjut aja, ini kita mau masuk. Jadi di gelangnya itu nanti ada barcode-nya. Kemudian kita masuk deh ke dalam. Nah di sini ada jadwal show dan pemberian makan satuannya ya. Tapi ini juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Oke, sekarang kita memasuki ke zona pertama yang ada di Jakarta Aquarium ini. Jadi di zona yang pertama ini ada akuarium yang isinya tuh ikan laut hias kecil-kecil kayak gini ya. Jadi kayak ada Nemo, Dory, dan lain-lain. Nah kita lanjut ke zona yang berikutnya. Jadi di zona ini ada akuarium yang isinya itu otter, kemudian ada ikan-ikan juga, dan juga ada kucing serval. Dan sesuai dengan namanya, Jakarta Aquarium and Safari ini nggak hanya isinya akuarium loh, tapi di sini tuh juga hitungannya kayak mini zoo gitu, karena ada satwa selain satwa lautnya. Nah, kayak di sini nih guys, jadi di sini tuh sebenarnya ada kucing servalnya, tapi dia lagi tidur. Nah, selain kucing serval ini, di sini juga lagi ada ular nih, dan ini menjadi salah satu tantangan di hari ini. Jadi ini harus kita pegang ularnya dan kita minta capnya. Oke, kita lanjut lagi nih ke zona yang berikutnya, dan di sini tuh ada semacam kolam digital gitu ya, dan ini menjadi salah satu signaturnya Jakarta Aquarium. Tuh unik banget kan guys? Biasanya pengunjungnya Jakarta Aquarium pada bikin konten di sini. Nah, di kanan kirinya zona sungai digital tadi ada banyak banget reptil. Kayak tadi ada iguana merah, ada salamander, tapi di sini juga ada tupai. Nih dia tupainya, lucu banget ya. Nah, di sini juga ada satwa unik lainnya, yaitu kura-kura dengan leher yang panjang kayak gini nih. Jadi badannya ada di dalam kolamnya, terus kepalanya ada di atas. Lucu banget ya. Nah, kalau ini ada juga katak yang berwarna-warni. Dan kalau yang ini juga salah satu spot yang unik banget yang ada di Jakarta Aquarium and Safari. Ini konsepnya tuh bagaikan istananya Nabi Sulaiman, lihat deh di bawahnya. Jadi tuh kita berdiri di atasnya kolam yang isinya itu ikan pari, ikan hiu, dan satwa-satwa laut lainnya. Keren banget gak sih guys? Dan itu tuh ikan hiunya gede banget loh. Gak kebayang gimana caranya masukin ikan-ikan hiu ini ke dalam mall. Menjelang masuk ke zona yang berikutnya, di sini juga ada spot foto yang ala-ala naik perahu gitu. Nah, sekarang kita memasuki zona yang berikutnya dan diawali dengan kandangnya lemur. Nah, tapi di sini lemurnya berbeda nih sama yang biasanya ada di taman safari. Kalau di sana adanya lemur ekor cincin, di sini lemurnya warnanya hitam dan putih kayak panda. Lucu banget ya. Nah, di zona ini tuh juga ada binturong dan pas banget sekarang tuh lagi jadwalnya binturongnya dikasih makan.
Tentunya di zona ini juga ada ikan-ikan dan juga di sini tuh ada meerkat. Tuh, lucu banget ya meerkatnya. Nah, selain itu di sini juga ada sebuah jalur seperti ini dan di sebelah kirinya ini ada kandang yang ada kacanya ini ya. Isinya adalah 2 ekor monkey. Tuh, lucu banget nih monkey-nya. Nah, di sampingnya kandang monkey-nya inilah satwa yang menurut mama paling menggemaskan. Nah, di sini tuh ada ikan pari yang ukurannya tuh sedang kayak gini dan yang bikin makin gemes tuh dia sering banget muncul ke permukaan kayak gini. Tapi kita nggak bisa asal pegang ya. Jadi di sini tuh ada feeding ikan parinya seharga Rp50.000 dan ini pastinya harus diawasi sama petugasnya. Selain itu, di zona ini juga terdapat berbagai macam reptil dan juga serangga. Nah, salah satu serangganya ini ada kecoa Madagaskar ya. Ini tantangan di zona ini guys, jangan lupa minta capnya. Nah, ini sini ya ada kadal, ada juga tokek. Nah, di zona ini juga merupakan ujung dari Jakarta Aquarium di lantai LM. Nah, di situ kita bisa naik lift atau turun dari tangga untuk ke lantai yang LG-nya. Nah, di zona ini ada swirl tank di mana spot ini menjadi salah satu signature spot foto para pengunjungnya Jakarta Aquarium. Nah, jangan lupa habis foto di sini minta cap juga. Di zona ini juga terdapat macam-macam ikan hias yang ada di lautan, tapi ukurannya tuh yang agak gede gitu, nggak terlalu kecil. Di sini juga ada kayak belut kecil-kecil gini, lucu banget ya. Dan di sini juga ada akuarium-akuarium yang isinya tuh ikan hias yang kecil-kecilnya. Ada beberapa nih di sini, nggak hanya satu. Nah, kalau di sini kita tuh bisa masuk ke tengah-tengahnya itu, guys. Jadi pura-puranya kita ada di dalam akuariumnya gitu. Lanjut kita menuju ke zona yang berikutnya. Nah, di zona ini tuh ada touch pool ya. Jadi kita bisa menyentuh satwa yang ada di dalam akuarium yang ini. Nah, isinya itu ada bintang laut. Nah, di sini selain memegang bintang laut, ada juga activity kits ya seperti menggambar, mewarnai dan lain-lain dan ini gratis. Lanjut menuju ke zona berikutnya. Oh ya guys, jadi di dalam Jakarta Aquarium ini banyak banget dijual jajanan-jajanan ya, jadi nggak usah khawatir kelaparan. Nah, kalau di zona ini kebanyakan isinya itu adalah tempat makan. Jadi di sini disediakan kayak tempat makan, tempat duduk, tempat duduknya juga untuk menikmati makanannya. Tapi juga tetap ada akuariumnya seperti ini. Oh ya guys, tadi setelah kita megang bintang laut, jangan lupa untuk minta capnya juga ya. Nah, di periode bulan September sampai awal Oktober ini lagi pas banget ada shark bite. Jadi ini tuh kayak game gitu, kalau kita narik gigi hiunya bakal kegigit gini. Nah, ini ya guys, pilihan makanannya. Sebenarnya ini intinya sih lebih ke cemilan ya, bukan makanan berat. Dan sebelum menuju ke zona yang berikutnya, di sini ada akuarium ikan piranha. Oke, lanjut lagi guys, kita ke zona yang berikutnya dan di sini tuh sebagian dinding-dindingnya ini ditempel-tempelin informasi mengenai laut. Dan di zona ini juga terdapat berbagai macam jenis ubur-ubur, lucu banget guys ubur-uburnya. Nah, selain itu juga di sini terdapat satwa laut unik lainnya. Seperti halnya ikan ini. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke zona yang terakhir. Jadi di zona ini tuh ada akuarium ya yang besar-besar kayak gini. Isinya itu berbagai macam satwa laut. Yang sebenarnya akuarium ini tuh adalah akuarium yang kita injek-injek di atas. Yang mama bilang sebelumnya kalau kayak istananya Nabi Sulaiman itu loh. Kayaknya sih gitu guys, ya gak sih? Mohon maaf ya soto ini mama nih. Dan percaya nggak percaya, Zahra di spot ini tuh seneng banget sampai bisa tahan loh dia diem berlama-lama di sini menikmati memandangi ikan-ikan ini. Nah, di sampingnya akuarium tadi, kalau kita bergeser di sini tuh ada sebuah panggung yang ini tuh untuk nonton mermaid show. Berbeda dengan yang ada di Ocean Dream Ancol, kalau di Jakarta Aquarium ini mermaid show-nya itu ada panggung dramanya gitu guys. Jadi kita nggak bisa merekam karena ada hak ciptanya, tapi kita bisa ngerekam si mermaidnya ini dari akuarium yang di sebelahnya tadi.
kalau ngerekamnya dari akuarium yang sisi sampingnya seperti ini sih boleh-boleh aja guys, cuma kita jadi nggak tahu aja cerita dari dramanya si mermaid show-nya ini. Di sampingnya area mermaid show-nya ini ada studio foto ya guys. Nah, di sini kita udah sampai di ujungnya Jakarta Aquarium and Safari. Tapi apa iya udah selesai nih? Tenang, untuk kita yang premium kita tuh ada tambahan lagi ya guys. Jadi untuk yang tiketnya premium, di sebelah kiri ini ada 5D Simulator. Jadi nanti kita masuk ke dalam sini dan nanti kita tuh kayak pura-puranya ada di kapal selam gitu. Tentunya ini gak bisa direkam ya guys. Dan setelah selesai nanti kita sama nih kayak yang tiketnya reguler, kita keluarnya langsung tembus ke Ocean Wonders. Kalau di Taman Safari namanya Safari Wonders. Jadi ini jualan oleh-olehnya gitu. Nah, satu lagi nih fasilitas untuk yang pakai tiket premium, kita bisa ngerasain kayak interaksi secara virtual gitu sama satwa-satwa yang ada di kutub. Nah, hasil dari interaksi virtual ini nantinya tuh bisa dicetak foto gitu dengan harga Rp75.000 per foto, atau kita bisa minta soft file-nya. Semua soft file-nya kita dapat seharga Rp200.000 tapi nggak dicetak. Dan di sini mama memilih untuk beli soft file-nya supaya dapat lebih banyak. Nah, sebelum pulang jangan lupa menukarkan hadiah dari tantangan yang udah kita selesaikan. Di sini hadiahnya stiker sama Kinder Joy. Nah, yang bertanya-tanya di mana penguinnya? Jadi penguinnya itu ada di Pinggu Restoran yang lokasinya di sebelahnya Ocean Wonders-nya. Dan kalau sobat mama pernah melihat foto-foto orang yang makan-makan romantis di Jakarta Aquarium, itu lokasinya di Pinggu Resto tadi ya. Dan kalau mau booking, kontaknya udah mama sertakan di kolom deskripsi. Oke deh sobat mama, sekian dulu review dari mama kali ini. Gimana nih kalau menurut sobat mama? Worth it nggak kira-kira? Semoga informasi yang mama sampaikan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.